Lebaran kali ini nampaknya menjadi momen bersantai bersama-sama sanak saudara ataupun rekan. Hal ini terlihat dari ramainya kafe kita yang berada di Kampung Laut Tanjung Cabung Timur yang diserbu para pengunjung mulai dari lebaran kedua hingga hari ini. Kafe ini juga menjadi salah satu objek wisata keluarga untuk menikmati pemandangan yang asri di kawasan Kampung Laut. Pada momen lebaran kali ini, nampaknya menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk mendatangi kafe Kite yang berada di Kampung Laut Tanjung Jabung Timur. Hal ini terlihat dari ramainya pengunjung sejak lebaran kedua hingga hari ini. Para pengunjung yang datang tersebut merupakan wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Kafe yang berada di pinggir sungai ini nampaknya menjadi incaran para wisatawan untuk bersantai dan menikmati pemandangan laut bersama rekan dan sanak saudara di libur lebaran kali ini. Hal ini juga ditambahkan dengan keindahan pemandangan kapal yang melewati kafe tersebut. Selain bisa menikmati pemandangan laut, kafe ini juga menyediakan ruangan untuk menonton film agar para pengunjung tidak merasa bosan. Akan tetapi, kebanyakan para pengunjung lebih memilih tempat outdoor sebagai tempat bersantainya dan juga berfoto ria. Pengalaman saya tentang kafe ini menarik, itu juga posisinya bagus. Posisi kafe yang bertepatan di tepi sungai ini memang setiap tahunnya ramai dikunjungi oleh para pengunjung. Dila Watil, Lilis Karina, JEK TV, melaporkan.